Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akhir-akhir ini banyak terjadi kecelakaan di jalan raya yang melibatkan truk atau bis yang konon katanya itu dikarenakan rem blong. Ada kejadian beberapa waktu yang lalu, si sopir dinyatakan sebagai tersangka. Memang kita tahu bahwa sopir punya tanggung jawab yang sangat besar dalam mengemudi. Ternyata setelah diselidiki, kecelakaan itu disebabkan oleh karena rem blong. Tentu rem blong ini di luar dari jangkauan pikiran dari seorang sopir. Kalau peristiwa kecelakaan itu kemudian kesalahannya dibebankan kepada si sopir, ini sungguh kasihan sekali si sopir ini. Karena rem blong itu bukan kekuasaan si sopir. Kita tahu bahwa, saya yakin ya, bahwa sopir tidak ada keinginan sedikit pun untuk bisa terjadi namanya kecelakaan. Tapi karena di luar dari kemampuan si sopir, terjadilah kecelakaan yang disebabkan oleh rem blong. Nah, dalam hal rem blong, mestinya tanggung jawab tidak hanya pada sopir. Mestinya tanggung jawab pada bengkel atau mekanik, kemudian juga pada pemilik perusahaan truk atau bis tersebut. Harus diminta pertanggungjawaban. Kemudian mengenai perawatan-perawatan juga harus menjadi hal yang perlu dipersoalkan di situ. Kemudian kecelakaan-kecelakaan yang disebabkan oleh namanya rem blong itu sering terjadi di Republik Indonesia ini. Pertanyaannya, efektifkah rem yang selama ini dipakai sebagai alat pengendali sudah efektif belum? Kalau memang itu belum, ya perlu dievaluasi. Maka dari itu, Departemen Perhubungan dalam hal ini harus perlu memperhatikan lagi bahwa ini rem blong yang disebabkan itu memang sudah standar internasional atau belum. Kalau itu sudah, berarti kita tahu bahwa itu sudah enggak terlalu bagus lagi. Kita perlu mencari solusi. Mungkin ada rem jenis lain yang lebih efektif, barangkali yang dipakai di Eropa atau mungkin di Amerika dan lain sebagainya. Kita perlu pertimbangkan itu. Karena kecelakaan-kecelakaan itu banyak sekali terjadi karena rem blong. Sekali lagi, kesalahan karena rem blong itu, kecelakaan karena rem blong itu jangan 100% dibebankan kepada si sopir. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian khususnya kepada pemerintah, kepolisian, dan juga wakil rakyat kita yang ada di Senayan yang membidangi tentang perhubungan darat, maksud saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akhir-akhir ini banyak terjadi kecelakaan di jalan raya yang melibatkan truk atau bis yang konon katanya itu dikarenakan rem blong. Ada kejadian beberapa waktu yang lalu, si sopir dinyatakan sebagai tersangka. Memang kita tahu bahwa sopir punya tanggung jawab yang sangat besar dalam mengemudi. Ternyata setelah diselidiki, kecelakaan itu disebabkan oleh karena rem blong. Tentu rem blong ini di luar dari jangkauan pikiran dari seorang sopir. Kalau peristiwa kecelakaan itu kemudian kesalahannya dibebankan kepada si sopir, ini sungguh kasihan sekali si sopir ini.
Karena rem blong itu bukan kekuasaan si sopir. Kita tahu bahwa, saya yakin ya, bahwa sopir tidak ada keinginan sedikit pun untuk bisa terjadi namanya kecelakaan. Tapi karena di luar dari kemampuan si sopir, terjadilah kecelakaan yang disebabkan oleh rem blong. Nah, dalam hal rem blong, mestinya tanggung jawab tidak hanya pada sopir. Mestinya tanggung jawab pada bengkel atau mekanik, kemudian juga pada pemilik perusahaan truk atau bis tersebut. Harus diminta pertanggungjawaban. Kemudian mengenai perawatan-perawatan juga harus menjadi hal yang perlu dipersoalkan di situ. Kemudian kecelakaan-kecelakaan yang disebabkan oleh namanya rem blong itu sering terjadi di Republik Indonesia ini. Pertanyaannya, efektifkah rem yang selama ini dipakai sebagai alat pengendali sudah efektif belum? Kalau memang itu belum, ya perlu dievaluasi. Maka dari itu, Departemen Perhubungan dalam hal ini harus perlu memperhatikan lagi bahwa ini rem blong yang disebabkan itu memang sudah standar internasional atau belum. Kalau itu sudah, berarti kita tahu bahwa itu sudah enggak terlalu bagus lagi. Kita perlu mencari solusi, mungkin ada rem jenis lain yang lebih efektif, barangkali yang dipakai di Eropa atau mungkin di Amerika dan lain sebagainya. Kita perlu pertimbangkan itu. Karena kecelakaan-kecelakaan itu banyak sekali terjadi karena rem blong. Sekali lagi, kesalahan karena rem blong itu, kecelakaan karena rem blong itu jangan 100% dibebankan kepada si sopir. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian khususnya kepada pemerintah, kepolisian, dan juga wakil rakyat kita yang ada di Senayan yang membidangi tentang perhubungan darat, maksud saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.